صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين. Kekasih Allah. Ala Yasin Habibillah. Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Takkan ku jadikan surga, hai Muhammad, dan isinya, dunia dan seisinya, kalau aku tidak cinta kepada engkau, hai Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati seluruh komponen pengurus, pembina, penasehat, yang terhormat pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat, para imam, para khatib, para bilal, ibu-ibu majelis taklim, pengurus sosial, rekan pemuda remaja, anak-anak yang kita sayangi, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya buat kita bersama. Selawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu, kita di berada Tabligh Akbar ini, kita tidak jauh dari tema yang ada. Meneladani Rasulullah. Jadi kalau kita ambil sejarah, pertama keteladanan Rasul dari kecil kita ambil dulu. Beliau itu tidak mau mengambil hak orang lain, Pak. Ketika beliau berada dalam gendongan Halimatus Sa'diyah, itu diberi Halimatus Sa'diyah mimik sebelah kanan, Rasulullah tidak mau buka mulut, Pak. Kenapa dia tidak mau buka mulut? Sebab sebelah kanan ini sudah diberikan dulu oleh Halimatus Sa'diyah kepada Hamzah waktu bayi, paman beliau yang meninggal di peperangan Uhud, di Jabal Uhud. Disebut dengan Syuhada Uhud. Artinya sebelah kanan ini sudah milik orang lain. Jadi dari kecil Rasulullah itu berikan contoh untuk awak, jangan ambil punya orang, punya awak je lah makan. Maka dulu waktu kocok-kocok macam ini ya, kecil-kecil dari kampung dulu waktu itu ini, jalan di kampung itu minta izin sama mak dan ayah. Mak, saya jalan mana? Tidak jauh sini aja. Sama siapa? Masih anu, kamu jangan coba-coba ambil punya orang. Dengar kan aku patah kan nanti tangan kau tuh. Ah begitu mak ayah kita pesan dulu. Sehingga kita jalan di kampung tuh ada maunya kita minta. Mak kasih jambu, bu kasih tebu, nek minta air. Supaya halal. Maka ayah-ayah saya, mak saya sampai hari ini ibu-ibu pandai ngaji, mau sholat,
Mau tunjuk ajar, kenapa? Karena darah daging yang jadi itu dari yang halal. Tidak nolak dia. Tidak nolak. Kenapa? Karena awalnya itu baik. Itu bedanya dengan sekarang mak dan ayah. Kalau sekarang main sentak aja, Pak. Jambu orang, jambu awak. Mangga uang. Tanah uang. Bini uang. Ya ayyuhallazina amanu kulu halalan thayyiba. Hai yang beriman, makanlah kamu, minumlah yang halal lagi baik. Kalau tidak punya awak, tak usah diambil. Mak dan bapak, ini ya, kalau kita di Mekah ada barang tercecer, kita ambil barang itu. Padahal tidak kita yang punya. Tapi firasat kita yang punya ini sianu. Sianu, kawan kita, kita ambil. Nampak oleh polis, bapak ibu, kita ditangkap. Sekurang-kurangnya 3 bulan penjara, Pak. Karena saya sudah nengok bukti itu. Waktu kami pergi melontar jamarat ke Mina. Ada barang tercecer, diambil oleh jamaah. Nampak oleh polis, ditangkap, Pak. Nah, kenapa? Karena barang itu barang subahat. Kullu subahat haramun. Tiap barang yang subahat, yang ragu itu jatuh kepada haram. Makanya lebih baik jangan diambil. Nah, kalau kita jangankan yang subahat, yang haram itu losap. Nah, Rasulullah tidak. Boleh tolak dan tidak mau dari kecil. Dari kecil sampai hayat beliau. Tidak mau. Mana contohnya? Dia adalah orang dagang. Modal dikasih oleh Siti Khadijah 500 ribu atau 500 ya 500 juta atau 5 juta. Pulang dari jualan ditanya, berapa untungnya Pak? Berapa untungnya Yong? Modal nih 500 apa 5 juta. Untungnya 100 juta, 1 juta 500 nih. Enggak ada hilang. Kejujuran Rasulullah itu. Maka ketauladanan beliau sejak kecil, beliau tidak mau mengambil hak orang lain. Bu. Bu. Dulu amak-amak kami, nenek-nenek di kampung, kalau balik suaminya dari kerja, dikasihnya duit. Itu ditanyanya oleh mak nenek-nenek dulu. Bang, ini timbang karet atau dari mana ini bang? Kok banyak kali? Biasa tidak sebanyak ini. Ditanya, ibu sekarang balik suami dari kerja dikasihnya ibu duit. Tidak ada tidak ibu tanya. Kau piti di mana kau bang? Halal kau. Tidak pernah ibu tanya itu. Losap sudah kan? Tidak ditanya. Paling-paling ada nanya. Tapi tidak itu tanya. Tidak ada tambah lagi kau bang. Ikonya kau ni. Tapi itu amat-amat di kampung kami. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu. Pak. Nah, kita kan ini mengaji ini kan? Ngaji ketauladanan Rasul. Suri tauladan kita. Ingat Bapak Ibu, tidak ada besok di Padang Mahsyar yang bisa memberikan syafaat selain Rasul. Tentu yang diberikan oleh Rasul, orang yang ati Allah wa ati Rasul. Yang taat kepada Allah dan taat atas Rasul. Taat itu ada dua. Taat atas perintah, taat atas larangan. Itu yang bisa diberikan Rasulullah syafaat. Atau dari kecil Rasulullah itu orangnya tidak mau mengambil hak orang lain. Dikala Rasulullah sebesar anak-anak ini nih, budak-budak kecil kayak beginilah. Kalau bahasa pakcik saya dari guntung-guntung itu. Nah, ini budak-budak kecil ini. Saya tahun 92 lah kalau tidak salah ceramah di Guntung itu. Itu waktu itu naik apa itu, naik pompong ya. Pompong kalau sekarang speedboat ya Pak Cik. Nah, dan speedboat dulu pompong. Dijemput bukan melalui buton, belum ada buton itu waktu itu. Lalu siaknya. Nah, coba. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya budak-budak kecil ini ya Rasulullah main diambil oleh kawannya permainan Rasulnya. Rasulullah ngadu sama atuknya Abdul Muttalib. Tuh, punya saya diambilnya. Ya mana nak? Ini nak, biar aja nak. Asal jangan kita ngambil punya orang nak. Itu diajarkan oleh amak kita dan ayah kita dulu waktu kocik kayak begini.
Sampai hari ini mak ayah ngajar itu sama kita. Makanya kalau kita dalam keluarga, biarlah diambil oleh orang punya awak, asalnya awak mengambil punya. Itulah Rasulullah tauladannya. Tidak mau ngambil hak orang lain. Satu. Ini tidak panjang-panjang nih kan. Sikat-sikat aja. Apalagi saya dengar tadi wirid hanya sekali sebulan. Kalau sekali sebulan berarti kan baterainya suak-suak hilang kan gitu kan. Dan api hilang loh banyak. Ini yang hadirnya kan cukup ini satu perumahan hadir semua. Cuma yang tua-tua hadir separoh. Yang budak-budak ini pengganti sama ayahnya tidak dapat datang. Ya ini perwakilan ayahnya, perwakilan maknya. Kita dewasa aja. Mungkin ayahnya belum balik, maknya ada adik di rumah yang dia asuh. Inilah penggantinya. Berarti cukup satu perumahan, lebih kurang 50 kakak kata bapak saya tadi itu. Nah, yang kedua, ketauladanan Rasulullah itu bapak dan ibu, beliau orang lapang dada. Lapang dada. Dihujat, dihasut, dipitnah, adu domba. Rasul tidak ada balas dendam, Pak. Tidak ada. Ini contoh. Ini dianggap, namanya Masjidil Haram. Kemudian, Bapak Ibu, ini rumah Abu Lahab. Ini Maulidin Nabi. Tempat beliau lahir atau rumah beliau. Berangkat Rasulullah solat subuh itu diintai oleh Abu Lahab, Pak. Naik Abu Lahab ke atas loteng, Rasulullah lewat di bawah. Karena Mekah itu dulu namanya Umul Qura, induk kampung. Jalan itu hanya diapit oleh batu-batu. Makanya Mekah itu gunung batu dulu itu. Yang namanya di Ka'bah itu lembah. Lembah. Kalau sekarang kan sudah mau datar semuanya karena kemajuan teknologi, hancurkan ini, hancurkan gunung, buat hotel, buat ini dan itu. Naik Abu Lahab ke atas, Rasulullah lewat, langsung diludahi Rasulullah. Kena sorban Rasulullah, dia tengok. Oh, Alhamdulillah, air ludah. Nengok dia ke atas, Bapak, senyum beliau, Pak. Yang kedua besok kena lagi, yang ketiga kena lagi. Yang ketiga lebih parah, Pak. Lebih parah. Kenapa? Karena orang Mekah itu sorbannya, Bapak dan Ibu, itu di atas kepala. Nah, mohon maaf. Karena panas, Pak, di Mekah itu. Kayak begini. Nah, begitulah, Pak. Kena ludah kepala Rasulullah, sorban itu. Dibukanya. Oh, air ludah. Nengok ke atas. Bapak. Senyum. Yang keempat, yang kelima, Rasul tidak kena lagi. Bertanya Rasul sama Umar. Umar, labbayya Rasul. Aina abi. Mana yang bapak situ? Yang bapak mana? Yang meludahi saya kemarin. Oh, Abu Lahab. Wal marid ya Rasul. Domamnya. Domam. Balik Rasulullah cepat tiba di rumah. Yang, iya bang. Ada nak buah kurma? Al-Qalil ya Rasul. Ada sedikit. Tolong bungkus ya. Saya nengok orang sakit. Beliau yang kena ludah. Yang sakit ini. Ha, adia pula yang pertama nengok. Abu Jahil belum datang, Pak. Abu Sufyan belum nengok. Rasul yang nengok, begitu lapang dadanya Rasul. Awak kalau diludahi ada orang tu, tolaknya bu, Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu kalau diludahi di orang lain sanggup maco Alhamdulillah. Yang sanggup cuba angkat tangan dan ludah sekalian. Iwak tes kan itu kan. Sebab ibu-ibu ini orang rajin wirid. Bukan kayak ayah-ayah. Ini mohon maaf nih ayah. Ibu-ibu ini rajin wirid. Mungkin mereka ada satu minggu ada dua kali, tiga kali majelis taklim, wirid yasin, solawatan. Kadang-kadang ada dasa-dasa. Ibu-ibu ini rajin nih, Pak. Makanya banyak yang lapang dada ibu-ibu ini dikasih duit oleh suami, Alhamdulillah. Tidak dikasih, Alhamdulillah. Betul, Bu? Lombiot. Jadi Rasulullah itu orang lapang dada, Pak. Orang lapang dada. Mana lagi lapang dadanya? Ketika terjadi peperangan Uhud. Apa kata Rasul? Hei sahabat, yang sebagian naik di atas bukit. Itu 50 orang tim pemanah. Yang sebagiannya berada di bawah. Yang di atas bukit, jangan ada yang turun sebelum ada perintah saya. Labbayya Rasul.
baik. Berkecamuk peperangan. Akhirnya menang. Yang di atas, karena menang umat Islam, dapatlah harta ghanimah atau rampasan perang. Yang di atas turun. Kata kawan, jangan. Rasul kan bilang, sebelum ada perintah, jangan turun. Siap-siap selalu. Tidak apa-apa kalau kita tidak turun, nanti tidak dapat harta. Turun, jangan. Akhirnya turun mereka. Mereka bahwa kafir Quraisy waktu itu tahu umat Islam turun dari Jabar Rumman itu, balik dia dari belakang bukit naik ke atas. Dihujanilah umat Islam Rasulullah dengan sahabat dengan panah, dengan tombak. Maka terjadilah kekalahan waktu itu di kalangan umat Islam. Satu-satunya peperangan yang terjadi kalah di situlah. Kenapa? Karena munafiknya sahabat. Jangan turun-turun juga. Marahkah Rasul? Dipost-upkan ke oleh Rasul? Skotjam ke anggotanya? Tidak. Kata Rasul, kan tadi dah kecek ke kalian, jangan turun juga. Tengok kan? Banyak kawan nak meninggalkan? Lebih tiga hati. Karena peperangan Uhud itu balas dendam dari peperangan Badar di Mekah itu, Pak. Balas dendam menuntut ke Madinah itu. Sampai-sampai paman beliau Hamzah meninggal juga kayak begitu. Meraung Rasulullah, Pak Ibu. Tidak pernah Rasulullah keluarkan air mata dan suara menangis. Itu meraung. Karena nengok pamannya meninggal di peperangan Uhud. Malahan Rasulullah menengok pamannya. Begitu dia balik badannya. Dadanya Hamzah itu dibelah oleh musuh. Dan dimakan jantungnya hidup-hidup. Mentah-mentah. Terungkaplah bibir Rasulullah, lidah berkata yang mulia. Siapa yang membuat paman saya seperti ini? Akan saya balas seperti apa ia belah dada pamanku dan dia makan jantungnya mentah-mentah, akan saya makan juga. Tak lama kemudian, ada dalam sejarah dikatakan dekat Bukit Marwah, ada orang mengadu ke Rasulullah, hey Muhammad, saya dengar engkau ingin tutup balas bahwa paman engkau dulu mati di peperangan Uhud. Yang belah dadanya itu, Hamzah itu, hai Muhammad, saya. Dia tidak panggil Nabi, karena dia tidak Islam. Yang makan jantungnya mentah-mentah berdarah itu, hai Muhammad, saya. Aku dengar engkau ingin balas dendam. Silakan balas dendam, saya siap. Menetes air mata Rasulullah. Apa ungkapan Rasul di kala itu? Dendamnya hilang, saya maafkan. Coba bayangkan, begitu Rasulullah pemaafnya. Dengan pemaafnya itu, orang langsung syahadat kepada Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasul. Coba. Makanya mak dan ayah dalam hidup ini, kalau orang pemaaf, walaupun kalah, tapi terhormat. Tapi kalau kita menang, tapi curang, pasti tidak terhormat. Nih mohon maaf, rempang sekarang itu. Kalau pemerintah curang, tahu kita orang-orangnya itu, menang pun dia tanggal 28 besok, tapi curang, pasti menzolimi rakyat. Tidak terhormat. Tapi kalau ada nanti warga rempang, warga kita Melayu dari Sabang sampai Merauke, ikut membela kebenaran di sana, demi untuk rakyat, demi untuk umat, demi saudaranya, mati mereka di sana, matinya terhormat. Betul atau tidak? Bila ada polisi mati, bila ada tentara mati, nih dengarkan YouTube saya, wahai kaum muslimin, atau sebangsa di setanah air, bila masyarakat mati terhormat, matinya mati syahid. Tapi kalau polisi tentara mati, demi membela kezoliman, mati sia-sia. Anak menjadi sia-sia. Istri akan dizolimi oleh orang lain. Hari ini kita zolimi orang, besok akan dizolimi kita oleh orang lain. Tak minggu ini, minggu besok. Tak tahun ini, tu tahun besok. Bak kata orang tu tu awak. Apa yang terjadi di orang, akan terjadi di awak. Apa yang terjadi di negara orang, akan terjadi di negara awak. Tak hari itu, besok. Itu namanya sebab akibat hukum kausal. Jadi Rasulullah tu orang lapang dada. Dibawa ke diri awak kini. Sejauh mana baru awak pemaham. Kadang laki salah, bini tak mau memaafkan.
ibu je lah tengok laki. Ibu cuma tengok wajah apa-apa. Dia tengok yang nak. Kami kau lah lisui lah kaju. Dia cari piti untuk bini tu lah. Dapat piti lagi ke bini. Dapat piti lagi ke bini. Anak bini. Asal kau je bang nak tambah lah. Bang nyokon dia mak. Bu. Bu. Tapi kadang-kadang ibu lah tengok amat-amat kau pak. Iya. Cuma tengok dia pakai tu amat-amat kau lah. Ilah ilah Allah. Ada sebagian mau tengok wajah-wajah kecewa dapat laki je nampak. Kenapa gitu Ustaz? Ibu rajin wirid, rajin solat, rajin masyarakat. Yang laki tak ada dong. Tak ada semayang indah, kemusola indah. Wirid sosial tak ada. Hanya banyak paduto, awak laki-laki banyak paduto, Pak. Iya ni ibu dengan amak-amak lah. Bu. Bu. Ibu mana mau ibu jujur daripada bohong? Sekarang saya minta ibu jujur. Mana yang banyak suami ibu jujur daripada baduto? Gas bu, gas. Selama ini ibu disalahkan ustaz, disalahkan ibunya salah, ibunya salah. Malam ini ibu-ibu saya backing. Kita hazab apa-apa malam ini, suai? Jangan baduto aja, Pak. Iya, kadang-kadang ibu ni bilang, bang-bang tambah lu belanja, tak dong. Eh bang, boleh lah nak ayak bang. Lado lah nak ayak. Bawa nak ayak. Cukup. Tak ada. Nak ngerti kau don. Bongi-bongi lah kat bini. Bini pun nak untuk bongi-bongi lah pak. Coba baca asal-usul wantino tu. Dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Itu pun bengkok lemah lagi pak. Maka perempuan ni lemah. Dikata-katai nangis itu. Jangankan di tangan dikata-katai nangis dia tu. Iya, karena asal usulnya dari tulang rusuk yang lemah bengkok lagi. Ah, tu lemahnya. Tapi kadang-kadang akalnya bengkok juga, Pak. Bu. Tak, tak sih. Bu. Ibu kalau kau naik, ibu tak mau menjawab nampak dia. Ya. Ya main tu kalau nak satu sama tak lomak tu. Kalau 2030-nya nak ada balik, tak lelah. Mak ada kan? Jadi awak santai aja, bu. Awak tak lama-lama ngaji dah. Sampai jam 2 boleh lah. Sanggup, bu? Sampai jam 2 boleh? Itu kadang-kadang kita bohong sama isteri, pak. Coba, kawan di warung, tetaluannya awak bayar. Temaninya awak bayar. Lontongnya kita bayar. Rokoknya awak bayar. Habisnya minta nak dono, nak dono. Tak padu tu awak nak dono. Betul, Bu? Kan semangatnya, kan? Tapi kadang-kadang itu pula, Pak. Pantang kita gantung celana awak di kamar mandi. Tinggal dompet. Kuri dompet awak itu. Kadang-kadang. Ini nak boleh tanya, bongi ke awak. Yang iyo, iyo. Juga yang indah. Coba. Jadi lapang dadanya Rasul. Mana lagi? Dalam rumah tangga suami istri Rasulullah, Masya Allah. Dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah berumur 40 tahun. Nabi Muhammad berumur 25. Nenek sama anak bujang. Coba. Pernahkah Siti Khadijah menganggap remeh kepada Rasulullah? Tidak. Pernahkah Rasulullah ngejek Siti Khadijah? Tidak. Saling hormat menghormati. Rasul mau berangkat kerja. Dipanggilnya istri. Yang, iya bang. Jadi panggil yayang dulu tidak kini. Jadi dulu pak sejak dulu lah. Ambo tengok dalam HP moko. Kalau yayang atau binya ambo dah, Pak. Bu. Bu. Saya kadang-kadang itulah kawan-kawan saya tu. Hebat pula kawan-kawan gini, Pak. Indak ke bininyo ba yayang dah ke bininyo. Ya, yang tunggu abang ya dekat jembatan kita makan siang ya ni. Ke bininyo wang ba yayang ke bininyo apa kau ayah kau nya de mah. Allah, Rasulullah tak pernah. Beliau bilang sama Siti Khadijah yang, iya bang, saya berangkat kerja ya. Oh, diantar oleh Siti Khadijah ke depan pintu. Tidak nampak lagi Rasulullah, baru Siti Khadijah masuk ke rumah. Terungkap dari lidah yang mulia, ya Allah. Berikan suami saya badan yang sehat, rezeki yang murah. Tolong selamat kembali keharibaan kami, ya Allah. Itu doa Siti Khadijah, pak. Siti Khadijah di komplek waktu intalah. Suami bilang, bu, ya bang, sampai kerojo dan lain, apailah, matilah. Dan aku dengar bini dah sekali jadilah macam itu, pak. Dan tinggal, pak. Padusi sebanyak. Tapi alhamdulillah, dah 33 tahun berumah tangga. Olun, tak dengar-dengar bunyi itu.
tadi ni ya bang dan pergi wirid dan mana bang wirid tu dah kat situ capek pulang pun bang ya dah. Awak belum payahlah suruhnya pulang. Bapa cara meninggal macam itu. Ko ada nama macam itu bapa amun nambar sonyo ni bang. Sorry bro. Artinya dalam rumah tangga tu ada humornya, ada humorisnya, ada gurau-nya, tak tegang selalu. Begitulah tahu Rasulullah itu. Balik Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikejar oleh Siti Khadijah. Ada sediakan anduk. Bang mandilah ya bang. Airnya sudah anduknya beres. Air minumnya di atas meja. Tersedia dan dikawani. Entahlah. Bu. Ya mana anduk cair surang. Entahlah. Mana tauladan Rasulullah itu kita amalkan. Coba. Jadi bapak ibu jemaah yang berbahagia, ketauladanan Rasul, tak usah yang tinggi-tinggi dulu, yang santai-santai aja, yang bisa kita amalkan. Satu, Rasulullah tidak mau mengambil hak orang, makan punya awak aja. Rasulullah itu apa? Lapang dada. Mari kita belajar dengan lapang dada. Biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang mengunjung awak, asajan awak mengunjung. Biarlah anjing menggigi awak, asajan awak menggigi. Cuba tu lah korea tu pak. Lapang dada. Yang ketiga, apa Rasulullah tu? Kan nampak itu Rasulullah tu. Dalam rumah tangga harmonis. Dalam rumah tangga harmonis. Awak kadangkala bapak ibu dengan orang lain akur. Dengan bini indah elok. Dengan kawan-kawan elok. Dengan keluarga awak indah elok. Iya tu nak? Ada lebih-lebih parah, Pak. Musola ini dekat rumah. Masjid dekat rumah. Orang azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Musola dekat rumah. Masjid dekat rumah. Tapi solatnya non masjid sana. Non di sana. Non di sana. Oh, tak boleh, Ustaz. Boleh. Tapi pergi solat ke sana-ke sana itu hukumnya sunat. Silaturahim hukumnya wajib. Kenapa butuh yang sunat daripada yang wajib? Betul atau tidak? Makanya awak dalam keluarga itu harmonis, bermasyarakat harmonis. Kalau kita akur mak ayah murah rezeki, Pak, murah rezeki. Coba lah bapak ni kalau akurlah dengan anggota dewan, ada calon anggota dewan ni enggak? Ada calon anggota dewan dengan enggak? Syukurlah nak do datang. Jangan pilih surangnya so. Coba akur kita dengan anggota dewan, harmonis kita, pasti aspirasi kita itu pada suatu saat dikabulkan. Entah jalan, entah ini, entah ini, entah itu, pasti. Karena kita akur. Tapi kalau tidak akur, walaupun di samping rumah kita tinggalnya, tidak juga dapat apa-apa. Dulu, saya kan orang kampung saya ini. Saya rasa bapak ibu ini orang kampung. Jonya, cuman gaya kota. Dulu di kampung, Pak. Musim datang, durian berbuah, nenas berbuah, rambutan berbuah, palesan berbuah, manggis berbuah, macang berbuah, kuinin berbuah, semuanya serentak. Itu dulu. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat? Serentak, Pak. Anak-anak yang dapat dengar saya dengan baik, ini dapat hadiah. Kasih hadiah. Duduknya baik, dengarnya saya, nanti saya tanya, betul jawabannya. Ini bisa beli radio. Bisa beli televisi. Wow. Tapi kalau tidak adanya, 5 ini bukan 1. Cobalah ini. Coba. Kalau tidak ada yang dapat jawaban, tidak mau dengar saya ngomong-ngomong dia, saya kasih bawa pulang. Saya bawa balik. Mau dapat hadiah? Good, dengarkan saya. Okay. Nah, kalau ayah ingin pula dapat jual dapat hadiah ini, dengarkan saya dapat uli rokok nanti. bu, orang kampung bu, kalau pergi dia ke apa kerja, tinggal nasi di rumah dia tidak masalah dia. Tapi kalau tinggal rokok, pulangnya balik apa? Ibu berantem orang rumah tangga sekarang banyak gara-gara rokok. Cuman ibu sampai ke pengadilan. Padahal masalahnya hanya gara-gara rokok. Tidak dibeli oleh istri.
marah-marah, marah-marah, semua terbaco, terbaco lah. Sampai ke pengadilan. Padahal asalnya rokok cuman itu. Okey, lanjut. Nah, jadi Nabi Muhammad tu begitu orang lapang dada, harmonis. Dulu sekampung ini, datang musim, semuanya serentak. Semua berbuah. Kini gimana Ustaz? Tidak ada serentak berbuah. Kena rambutan, ada tiga batang. Berbuah sebatang. Yang sebatang tu dua dahan. Yang dua dahan tu dua tangkai. Abilo ada kolung. Ada durian dua batang, berbuahlah satu dahan. Yang satu dahan tu limau, buahnya tersopi. Ada jatuh nanti rasanya teman-teman pula. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatana alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk kampung itu imannya kokoh, ibadatnya bagus, harmonis, akur dalam masyarakat, dalam rumah tangga, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Itu janji Allah, akan kuturunkan barokah rezeki. Janji Allah tak pernah mungkir, karena kita cuma janji kita yang mungkir. Wa'ad dan wa'id, janji baik Allah, janji buruk Allah, pasti. Oh, belum ada sekarang. Itu namanya istidrat, ditunda oleh Allah. Mohon maaf, kita ini banyak dosa. Jikalau Allah mengambil, mencabut nyawa kita dalam keadaan berdosa, tidak terpikul dosa kita nanti di padang mahsyar. Tapi Allah menengok kita meneteskan air mata. Menengokkan kita bertaubat. Menengokkan kita sadar. Istidrat ditunda oleh Allah Ta'ala. Supaya kita sadar. Supaya jangan nanti azab itu datang. Coba. Mohon maaf. Mohon maaf. Itu di Aceh dulu. Itu azab Allah. Satu tahun setelah itu. Gempa bumi di Sumatera Barat. Di Bali tanah itu. Tiga tahun setelah itu. Di Poso. Coba. Di jalan condor remote aja lah taala masjid ini tukar ke sana, musala tu pindah ke sini. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Mau diapakan Indonesia oleh Allah hari ini? Mau dijadikan semua gunung itu jadi emas, dijadikan apa namanya itu perak. Itu hak Allah. Air yang mengalir itu dijadikan Allah taala semuanya jernih. Bagi hak Allah taala. Mau dijadi kerempang itu menjadikan emas isi di dalam, haknya Allah Ta'ala. Mau dihancurkan orang-orang zalim malam ini juga, bagi Allah tidak ada satu pun yang mustahil. Nah, kini ma'aya itulah. Dulu kenapa berbuah serentak? Kenapa perangai orang dulu kompak? Mano mak halima? Oh malima mano? Itu kau ngurik atau menggali? Atau kau ngurik itu si tumanyo? Menggali itu si nandumanyo? Kenal orang sekampung. Awak kini jangan kena dengan orang banyak. Bertiga wadi adik anda belok elok dopa. Fa'akhaznahum. Yang ada tu saya ambil balik kata Allah Ta'ala. Coba lah. Ada kawan tanam sawit. Ada banyak bunganya. Tak jadi putih. Ada yang berputih. Tak jadi buah. Betul atau tidak? Ada jadi buah. Tapi ringan. Tak berat. Kena diambil Allah Ta'ala. Dulu mangga di depan rumah, hei, tak berhenti berbuah. Kini orang tanam mangga di rumah pak lain pula. Tahun pertama, alat tiga tahun, berbuahlah lima buah. Alun masak leh pak, alun tua leh. Abang bungkui je nampak di uang. Awak rasa kerapik-kerapik, kita tengok, tinggal plastiknya je leh. Di kampung saya gitu pak. Kalau sini parah dari itu. Iya pun tak? Yang iyo, 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 yang indah. Kenapa? Karena tidak akur. Ada patok dua batangnya, indah kembang buah lagi. Tapi bagi yang pemurah, yang akur, tidak berhenti, Pak. Ini berbunga, ini dah berputih, ini mau tua. Bu, nanti lewat dekat rumah, ya ada, Pak. Lewatlah, ada lah, ada lah. Dan dibungkus saja dua, tiga. Biasanya manis nih, Mak. Biasanya manis, gotek, cobalah, ya. Ditengokkan oleh Allah. Makanya Rasulullah coba. Di Mekah susah pak, susah. Kenapa? Karena orang Mekah sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Yang kaya sombong dengan kayanya. Yang kuat berkuasa dengan kekuasaannya. Yang pintar menjual ke orang-orang bodoh. Itulah di Mekah. Nah makanya kadang-kadang sampailah perangai jahiliyah tu ke kampung awak. Yang kayu lah sombong, lodek kayu inyo. Nan codik lah sombong, lodek codik inyo. Nan ancak lah sombong, lodek ancak inyo. Nan buruk lah sombong, lodek buruk inyo.
Dan miskinlah sombong lah dia miskin ninya. Awak buruk miskin sombong lah donde. Cuma. Iya, kadang-kadang itu tuh Pak. Ada anak gadis ancak lewat cantik dia kita tegur. Halo Dek. Iya, Bang. Dia cantik tapi enggak sombongnya dong. Adalah kadang buruk tanggung wak siapa melawan, Pak. Halo Dek, apang diang ni Dek. Atau namanya lagak barat habis salung awak buak dah tentu diuntung atau tidak. Lah dia support dia orang lain. Entahlah. Coba. Dulu mak ayah apapun yang kita pinjam di kampung tu minta dapat. Mak kasih ini, Dek kasih ini, Tok kasih ini, mak pinjam cangkul. Dah ada yang tak bisa semuanya. Eh kini Pak jangan minta minjamnya tak dapat le Pak. Pak, nggih, pinjam cangkul yang kemarin ya. Nggih. Yang mana? Yang oh tak ada lagi dah patah. Ini tak patah tergantungnya macam ikut di dapurnya. Lepatan. Kenapa? Ini tak dibalik-balik tak cuci-cuci loh. Minjam je pandainya. Mali ada-ada. Kawan lompat kali, bayi lompat ke rumahnya, haram balik pinggan. Kau minta je balik. Di kampung kami, macam itu dia bagi tua. Siko kan parah pun itu. Nani yo yo, yo nani indah. Awak kan membaca ketaulanan Rasulullah SAW. Bagaimana caranya itu ada bersemayang dalam diri kita. Karena kita ini umat Nabi Muhammad. Ah, itu. Apa lagi? Rasulullah itu orang harmonis. Makanya disambut sampai di Madinah. Tala al-badru alayna min saniyatil wada. Makanya mak dan ayah, bapak ibu pemuda remaja menyambut para nenek mama, para alim ulama, tokoh-tokoh adat, tokoh pemerintah, hukumnya sunat. Coba tengok Buya Abdul Somad, tuan guru awak. Ada kadang-kadang 500 meter berjalan disambut masyarakat. Ada kadang 1 meter. Kadang-kadang terpaksa itu timnya mencari jalan pintas. Ah, begitu memuliakan ulama. Tapi kalau sempatlah tadi Pak Bupati, ibu berbana dari jalan tu umbul-umbul penuh. Tu. Ah, tak, tung, tung, tak, tung, tung, tak. Ambo datang tadi haram sagang jenya ambo. Itu ibu hati Ustaz. Tidak. Nasib dia yang macam itu. Untunglah Pak Ketua Ibu ada ke pintu dan tadi kan kalau tidak ada ngangu-ngangu je lah. Nasib, nasib. Nah, lepang dadu. Nah, jadi bapak dan ibu yang terhormat, belajar kita dengan berbuat baik dalam hidup bermasyarakat. Makanya dulu Madinah itu namanya Yasrib. Tiap tahun itu datang musibah, mematikan. Kata masyarakat, ya Muhammad. Karena di Madinah itu dulu bukan umat Islam semua. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Eh Muhammad, tukarlah kampung kita ini. Tidak bagus namanya Yathrib. Penyakit silih berganti. Ada tukar namanya Thayyibah. Maka sampai hari ini tuh banyak kenangan di Madinah itu namanya hotel-hotel Thayyibah. Karena menjadi kenangan dari sejarah kampungnya. Sudah itu hitam, nah, mana tambah terus cemerlangnya, karena masyarakatnya beriman, harmonis, kebersamaan, maka bertambahlah namanya Madinah. Kemudian ditambah lagi Munawwarah, karena bersinar. Coba lihat tengok, kalau kita berangkat ke Madinah, Pak, tenang, aman, damai. Nah, coba perumahan kita hanya 50 kakak, bagaimana menciptakan keharmonisan di masyarakat kita yang 50 kakak? Jangan ada baca salah orang. Awak pun punya salah. Jangan punyakan kekurangan orang. Awak pun punya kekurangan. Tapi bacalah kelebihan orang. Ini ibu-ibu ini orang pintar semuanya. Orang hebat-hebat semuanya. Cuman jurusan tidak sama. Itu aja cuman Pak. Sama dengan kita ini betul atau tidak? Ibu-ibu ini ada yang pintar jahit-menjahit. Ada yang pintar merangkai bunga. Ada yang pintar bikin kue. Semarang-semarangnya itu yang jadi kue aja dong Pak. Awak tu kadang-kadang terkacau tu tidak jomu dah. Kadang meleleh selemon. Tidak jadi dah. Ini nak kacau Semarangnya jadi. Jadi ada ibu ahli jahit, ada ahli merangkai bunga, ada ahli bikin kue. Aduh jom mak kau ahli makan kue, aduh jom pak. Ngunyah aja kau jom.
Ya bapak juga begitu. Nah ada kita yang disia-siakan oleh Allah. Ada yang ahli pasang kunsen. Ada yang ahli pasang batu. Ada yang ahli pasang granit. Ada yang ahli pasang pelapon. Ada yang ahli yang namanya ahli tetronik. Atau pakcik saya tadi itu. Nah, kenapa ini bunyi kayak begini? Kita ada ahlinya. Sekalipun tahu, ancak. Sekalipun tahu, ancak. Kalau tidak dapat tahu, tambah hilang. Nah, jadi jangan diremehkan orang lain. Rasul begitu. Tidak pernah meremehkan orang. Hormati orang. Hormati orang. Itulah keteladanan Rasul. Apalagi? Oh, secara individunya Rasul gimana? Nabi Muhammad ahli abid, ahli ibadat. Coba. Beliau ahli tahajud, beliau ahli duha, ahli zikir, ahli Al-Quran, ahli jamaah, ahli anak yatim, ahli silaturrahim. Ahli sedekah, ahli puasa, segala-galanya Rasul ahli. Kini wak buka diri awak, ahli apa awak? Coba. Coba, ingin meladani Rasulullah. Kami sejak maulid Nabi ini, sepakat kami untuk mengisi solat berjamaah di musalla. Ini kakaknya ada 50 kakak. Demam 5 kakak, tinggal lagi 45. Yang 5 kakak pergi luar keluar kota, tinggal lagi 40. Yang 5 kakak lagi datang bulan, mohon maaf, tinggal lagi 35. Yang 5 kakak lagi yang ada keluarganya yang datang, beranak kocinya, berarti tinggal 30 kakak. 30 kakak ini, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 30 kakak, satu orang serumah datang ke musala. Satu orang serumah, satu orang, satu orang, satu orang. 30 isinya solat berjamaah. Maghrib 30, Isya 30, Subuh 30. Kalau sempat dua orang satu rumah, 60. Kalau sempat tiga orang, berapa banyaknya. Ini kadang-kadang solat jemaah subuh, dua sab juga datangnya ketua. Dua sab aja nya. Sab pertama imam, sab kedua makmum. Nyawa dua aja nya. Entahlah. Kau naik lah. Ambu kadang-kadang ngeran juga nengok orang kampung kadang-kadang pak. Solat indah, iwirid indah, yasinan indah, sosial indah. Santunan anak yatim ndak Jumat ndak ndak ado ikutnya do ba. Amati ni masuk serugo lo do. Tu iyo so. Allahu Akbar. Iya sedangkan orang dah ke masjid, dah ke Mekah, dah umrah, dah haji, puasa sunat, santunan anak yatim ditanya, amak besok mati le masuk serugo. Intalah yo. Anyo ndak satu inyo lo nak dulu masuk do ne. Coba mulai maulid Nabi ini kita buka tabir keinsafan dan kesadaran kita. Coba. Mohon maaf. Kita laki-laki ini, ibu-ibu ini meninggal kita besok. Kita punya harap sama anak-anak yang mendoakan kita. Tapi tengoklah anak kita. Tundukkan pala ini ke dada. Tanya selera. Ya Allah. Bila saya besok menutup menutup mata. Terlipat tangan di atas dada. Tiga anak saya, ya Allah. Siapalah anak besok memandikan saya. Siapalah anak menjadi imam besok menyolatkan saya. Siapalah anak berimpak sedekah untuk saya. Tak nampak gambarnya dah, Pak. Tak nampak. Yang godang melagu ayam. Adik tu ikut kojonya. Siapa yang mendoakan kita? Kita lah hari ini mulai bertanam untuk beramal ibadat. Isilah bakul-bakul kita itu. Oh, kami payah pergi ke masjid Ustaz, amak-amak ni Ustaz. Anak kocik di rumah. Okey, saya mulai maulid Nabi menjadi ahli Al-Quran. Coba. Siap solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, tutup doa, buka Al-Quran. Kalau bisa, one day, one juz. Satu hari, satu juz. Tidak bisa buat dua halaman. Tidak bisa satu halaman. Tidak bisa 10 ayat. Tidak bisa 5 ayat. Tidak bisa 2 ayat pun jadi. Siap mendoa itu buka Al-Quran. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Awak kan kampung banyak itu iramanya itu. Alif Lam Mim. Zalikal kitabullah. Lewat Pak RW.
Allah, Allah, Allah. Nah, yang bagus dengan bahasanya, yang bagus. Nah, kalau anak-anak kita tadi itu murattalnya dah bagus. Ah, tinggal lagi kena jarang baca Al-Quran, maka banyak tadi tajwidnya, fasohahnya, yang perlu diperbaiki, biasalah. Sedangkan awak dah sering baca Al-Quran, banyak juga yang tak dapat. Coba. Oh, saya tak usah. Saya meniru Rasul. Beliau itikaf di masjid sampai keningnya ni bengkak sujud ibadat. Sampai tumitnya itu. Ada jejak sekali di situ. Ah, coba. Saya mulai maulid Nabi ini akan menjadi ahli zikir. Kalau tidak sampai satu jam saya berzikir satu malam, saya akan tidak beranjak di tempat duduk. Coba. Negara kita ini kurang apa, Pak? Coba, kurang apa? Orang pintar banyak. Orang kaya banyak. Tapi yang kurang itu apa? Orang yang beribadah. Dulu mak ayah kita di kampung, sekolahnya tidak tamat. Mohon maaf, ayah-ayah kita dulu ngajinya hanya kitab perukunan. Tapi dia ahli ibadah. Bangun kita jam 3 malam terdengar ayah. Subhanallah, 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 subhanallah. Bangun kita jam 3 malam, jam 4 malam dengar juga ayah. Bangun kita jam 5, terdengar juga ayah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya tenang hidup mak ayah atuk nenek kita dulu, Pak. Kena ibadahnya. Kita mana, mana coba. Rasul cinta ibadah, Pak. Kalau ingin memang kita mentauladani Rasul, coba menjadi umatnya yang rajin ibadah. Rajin ibadah. Saya akan baca Al-Quran. Mulailah. Nawir buyutakum biqira'atil Quran. Sinarilah rumah kamu dengan suara Al-Quran. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan seterusnya. Tapi Pak Ketua, orang-orang tua saya heran. Heran akhir-akhir ini, Pak. Kalau ada di musola, di masjid, biar dalam kota, biar di kampung, baca Al-Qur'annya 11 malam pakai mikrofon, malah uang, Pak. Bongi uang. Hoi, lah, Masya Allah. Jadi kalau ada orang main band, Pak, main band. Tidak ada orang marah. Padahal speaker-nya tidak kodang ikut. 2 meter tinggi. Anak ke sebelah kamar awak lalu. Duk, duk, duk. Jantungnya tembaknya, Pak. Tidak ada orang marah. Tuh, kalau tiba lagu dangdutnya, goyangnya minta ampun. Lalu, Pak, gayanya. Tangan kanan menunjuk langit. Tangan kiri menunjuk bumi. Mata ia pejamkan. Bibir bawah bergigi. Dah sampai jam 2, baru berhenti band itu. Ah, marah orang. Apa dia berhenti? Ah, coba. Dah sampai jam 2, baru orang berhenti dengan band itu. Ah, baru orang marah. Kenapa berhenti? Coba. Kan terbalik itulah, Pak. Ngaji marah orang. Dulu zaman kita mana? Sampai subuh, tadarus kita. Ramadan itu, dah ada. Selesai subuh, tambah lagi. Kenapa? Karena orang tahu dengan penyejuk hati itu termasuk Al-Quran. Rasulullah disebut dengan kecintaannya sehingga sampai dia kepada Aisyah. Ya Aisyah, la tanami hatta tahtimil Quran. Aisyah, kamu jangan lolok nak, oi, sebelum kamu khatam Al-Quran. Kan lolok suruh menghatam Al-Quran. Cuma bayangkan. Rasul takkan menyuruh kalau dia tidak berbuat. Dan Rasulullah semuanya hadisnya. Fi'liya, qawliya, taqririya. Hadis Rasulullah itu perbuatannya, perkataannya, dan diamnya. Coba, awak mana? Kenapa apa kan kampung awak? Rasulullah cinta bersih, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan. Kenapa Pak RT bilang, ya otor royong ya? Keluarlah 3 uang, 5 uang, sejam songap kan hilang. Lalu sesuatu, tinggal Pak RT je lah.
Padahal pasalnya besok kita teroyong dari sini sampai ke sana ada 200 meter. Nah, kita datang berapa orang? 50 orang. Berarti 200 bagi 5. Ada pula 2 meter, sayang uang 2 meter, sayang uang. Amak-amak gue buang buih pisang, buih jagung, buih roti ambau. Ya semuanya ibadah. Hatinya bersih, perkataannya bersih, lingkungannya bersih. Ah, kapan lagi Pak kita jadi ahli ibadah? Coba. Bapak Ibu jemaah pemuda remaja yang terhormat. Sampai-sampai Rasulullah mau wafat Pak ya. Mau wafat meninggal lagi itu. Ummati, ummati, umatku, umatku. Makanya Bapak dan Ibu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wajannatin arduwa samawatu wal ardu. Wa'idat lil muttaqin. Saro yasiru siro'an. Sadarlah awak, insaflah. Kalau memang kita mengikuti Rasulullah, mulailah hari ini, taubatlah awak. Bagi yang belum, bagi yang sudah, lanjutkan. Bukti cintanya kita Rasulullah, gimana lagi? Ah, ini Bapak dan Ibu. Akhir-akhir ini, orang tidak ada terdengar lagi selawat kepada Nabi. Padahal solawat kepada Nabi itu perintah Allah. Mana dalilnya Ustaz? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna lan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Hai orang-orang beriman, solawatlah kalian kepada Nabi. Wasallimu taslima. Berilah salam keselamatan. Di London, Pak, di London tahun kemarin, itu membeludak dalam kota atau berselawat kepada Nabi. Membeludak, Pak. Coba bayangkan. Awak yang umat Islam, kenapa kita tidak cinta kepada selawat kepada Nabi? Pada selawat itu, tatma'inal qulub. Banyak. Akhir-akhir ini ada selawat yang seruling dari selawat Jibril itu senang hati dengarnya. Bunyinya santai, menghafalnya mudah. Karena Rasulullah itu mak dan bapak, ibu terhormat. Rasulullah itu, Nabi Allah itu adalah Habiballah, kekasih Allah. Coba tengok dalam selawat itu. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kekasih Allah. Ala yasin habibillah. Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Takkan ku jadikan surga, hai Muhammad, dan isinya, dunia dan seisinya, kalau aku tidak cinta kepada engkau, hai Muhammad. Allah aja bersolawat. Coba, makanya Buya Abdul Samad, Tuan Guru kita, kalau bisa laki-laki itu hari Jumat, banyakkan solawat buat baginda Nabi. Duduk, pergi datang ke masjid, solat tahiyat al-masjid, kemudian duduk, kalau tidak zikir istighfar, banyak solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana 100, 200, 300, 500. Karena satu kali solawat, 30 untungnya Pak. 10 diampuni dosa, 10 yang dijauhkan kejahatan, 10 ditinggikan derajat. Satu kali solawat. Coba. Salawat Jibril. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib. Ya Habibi, kata Allah Ta'ala. Hei kekasihku. Jumpa bahwa Nabi Muhammad itu kekasihnya. Allah saja mencintainya. Kenapa kita tidak mencintainya? Rasulullah mencintai kita. Kenapa kita tidak sesungguh mencintainya? Mana buktinya mencintainya Rasulullah itu, ya Ustaz? Menjalankan syariatnya. Menjauhkan akan larangannya. Bapak, Ibu, jemaah yang terhormat.
Cukup demikian karena hari pos sudah jam 12, kurang 3 jam seperempat. Nah, demikianlah ceramah kita. Banyak lagi keteladanan Rasul, sejarah Rasul. Biarlah buya-buya yang lain, ustaz-ustaz yang lain pula menyampaikan. Anak-anakku sekalian, mau hadiah? Mau hadiah? Nah, pertanyaannya bisa yang saya sampaikan, bisa yang tidak saya sampaikan. Oke, siapa yang dapat dikasih hadiah? Siap? Siap? Siap. Oke. Pertama, siapa yang dapat? Tunjuk tangan dulu, jangan ngomong. Tunjuk tangan ke atas. Ya? Nanti. Pertanyaan. Tolong Pak Ketua, siapa yang cepat, tunjuk tangannya, dia yang suruh jawab. Nanti kadang-kadang mata saya ini lain tunjuk, lain pula yang bertanya. Siapa nama Nabi kita? Anda boleh gitu. Muhammad, Muhammad belum nunjuk dia. Mana, mana, mana? Yang dulu. Belakang mana? Yang mana? Amak, amak atau anak amak? Oh, ya. Siapa namanya nak? Nabi kita? Seratus. Tepat hadiah. Gitu, semangat itu. Terima kasih nak ya. Oke. Okay. Pertanyaan nomor dua. Nak lama-lama ni. Siapa? Tengok siapa tunjuknya paling cepat. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Bocor, bocor. Tak boleh, tak boleh. Bocor, bocor. Siapa nama ayah Aminah? Satu. Dua. Habis waktu. Nak tahu? Masa ia Abdul Wah? Abdul Wahab. Aminah tu, bu Aminah dulu. Pada zaman jahiliyah tu, Pak. Aminah tu tidak sama dengan Aminah sekarang. Beda. Kalau Aminah dulu tidak mau keluar rumah. Kalau Aminah kini, tak mau tinggal di rumah. Itu misalnya. Nah, cuma lah tengok jam 5 sore. Mereka ego saja, Aminah tapi jalan. Kedeyan, kedeyan. Okey, lanjut. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Siapa dulu? Yang Haji. Okey, Bang Haji, berdiri, 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 berdiri. Berdiri dulu. Berdiri. Berdiri. Okey. Siapa namanya? Abu Lahab. Salah. Coba bayangkan, Mak. Nama ayah Nabi Muhammad Abu Lahab. Masya Allah. Ya, tidak apa-apa. Semangat. Yang penting semangat. Yang penting semangat. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Karena kita betulkan ya. Kita betulkan. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Tuh. Salah. Coba bayangkan. Pak ya. Abu Talib. Allahu Akbar. Ini mak ayah mohon maaf. Tidak anak wak dan salah dah, Pak. Belajarnya dah umur dah. Ya Pak ya. Anak wak kini dia ikut Pak ya. Kuah. Jadi membuat anak tidak mau belajar dia ikut. Biar anak SD, anak SMP, anak SMA, perguruan tinggi. Karena ikut Pak. Okey. Okey. Lanjut. Lanjut. Pertanyaan berikut. Siapa yang dapat? Dapat hadiah. Ini mungkin dapat TV warna ni. Berapa rakaat solat maghrib? Tiga. Tunjuknya ini. Apa ya Pak Ketua yang nunjuk? Tak langsung jawab. Nunjuk aja siapa yang cepat. Baru. Tak boleh jawab. Nunjuk aja. Ulang, 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 ulang. Orang mana Nabi Muhammad? Angkat tangan. Orang mana Nabi Muhammad? Angkat tangan. Itu amak. Allahu Akbar. Itu anak-anak lah. Tidak ada orang Jawa, orang Medan, orang Melayu. Coba bayangkan ayahnya. Coba. Masya Allah. Okay. Orang Mekah nak. Tidak orang Gintung. Guntung. Okey. Ini masih banyak lagi ni ha. Nak juga dapat-dapat ni saya bawa pulang ni. Lanjut. Lanjut.
Apa nama musola kita? Angkat tangan. Mana? Mana yang dulu tadi? Mana yang dulu? Mana? Yang di depan ini? Nah, berdiri. Apa namanya? Apa nama musola kita? Musola Salam. Ah, 100. Angkat dia. Oke. Uji mental sepatutnya dapet dan anak-anak konya. Cuma mental itu. Oke, bagus. Lanjut? Lanjut, oke. Berikutnya. Tadi ada saya sampaikan Nabi Muhammad itu begini, 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 begitu. Sebutkan oleh kamu ketauladanan Nabi Muhammad. Satu jadilah. Ah, mana yang dulu dong? Ayo kau, ah. Oke, 100. Nah, mantap. Tuhlah pandada. Deh. Bagi kau ya hadiahnya. Dua kau tak boleh ya. Oke. Pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut. Yang laki-laki ini untuk laki-laki dulu. Untuk laki-laki dulu enak ya. Khusus untuk laki-lakinya kan ada dua nih. Untuk laki-laki, khusus untuk laki-laki aja. Siapa nama Datuk Nabi Muhammad? Ah, oh, sudah tadi belum? Kalau sudah, dah boleh ganda. Oke, okay, oke, okay. Silakan berdiri. Oke, okay, 100. Makasih. Untuk perempuan. Untuk perempuan. Nih, laki-laki nak boleh ikut lagi. Perempuan, oke? Okay? Dengarkan baik-baik. Siapa nama RT kita? Ah, mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang jilbab hitam? Enggak. Yang mana orangnya? Orangnya mana? Yang mana orangnya? Yang mana? Yang mana? Bu, coba tunjuk bu, mana orangnya? Ah? Oh. Nama RT nak tentu telah parah. Oke. Okay. Belum. Enggak tahu? Enggak tahu. Oh, ini nyonya tadi enggak inyo toh? Oke, okay, siapa nama RT-nya, Nak? Betul? 100. Oke, okay. Ya mentalnya itu. Yang tak pakai hadiah. Ada pertanyaan satu, tapi tidak ada hadiahnya. Mau? Mau? Siapa nama Ustaz malam ini? Sebutkan aja. Mandal itu. Habis, waktu habis. Waktu habis. Jadi Mak Ayah membuat anak-anak semangat ini. Besok kepada pemuda remaja, kawan-kawan saya, buatkan latihan anak-anak, kemudian buat perlombaan-perlombaan untuk supaya musola kita mengisi. Inilah anak-anak regenerasi kita. Orang-orang tua kami yang punya rejeki sikit, yang lebih misalnya, ya kita sisihkan untuk hadiah-hadiah anak-anak kita nanti. Entah kerupuk, entah apa, terserah lah ya. Demikian nama ayah, semoga bermakna, manfaat, silap dan salam. Mari sekalian kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, saya mengajak kita bersama. Mari kita hadiah fatihah untuk mak ayah kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Bila mak ayah sudah tiada, semoga dilapangkan kubur dan diampuni dosa. Bila mak ayah kita masih hidup, semoga mereka berbadan sehat. Dapat juga usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Iko brosur pesantren awak untuk dibaca-baca. Kemudian ini brosur umrah. Insyaallah nanti di bulan 11 kita berangkat umrah. Bila mak ayah bapak ada kita ada keluarga nak berangkat sama saya siap membantu menasi umrah tidak bayar. Kemudian dibimbing ke tanah suci juga tidak bayar. Tapi kalau ke travel sama-sama membayar. Okay. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.